Yang ketiga, cara menyasar, menyerang NU. Semua ajaran NU disalah-salah. Najan hadisi Bukhari Muslim itu ya tetap disalah-salah. Terus dibombardir. Kulo niki nate diparani laris sing ngaku HTI. Tuku HTI temenan apa mboten kulo ben sumrep. Tapi ngakune HTI. Kulo ngaji Cangkruan teng Sumbersari. Terus kulo sampai ini dalil-dalil NU kunut ngene tawasul ngene macam-macam. Enjing ngelabrak teng griya gak trimo. Enggak bisa menerima ceramah tadi malam itu. Kiai, saya pengen tahu dalilnya. Ya terus kenapa? Saya pengen tahu dalilnya. Terus saya enggak gampang dutone dalil. Saya mau Mas menunjukkan dalilnya. Asal sampean mau menerima dan mengamalkan. Lek gak terima ya kaya apa tak dutone dalil. Diwas kesel. Dan harus masuk NU. Terus piambakin jawab, ya kami terima asal sohih. Wes janji, kami terima asal sohih. Sohih Mas. Di kamar itu ada perpus kitab-kitab. Tak ambilkan kitab dari kamar itu, perpus itu Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ini loh Mas tadi malam yang tak sampaikan, tawasulin lo. Bukhari nomor 1009, 1010. Ini loh Mas tadi malam kunut itu Bukhari 1001. Ini loh Mas selamatan 7 hari Mas. Kitab tiba juz 2 halaman 490 Mas. Soke. Setelah tunjukkan begitu, terus pulang mau nulunyur. Aja mulet sih. Ya apa yang mau diterima apa enggak? Apa jawabnya? Masih berat kiai ngono. Andai saya masih banser tak kampleng. Saya ketun ke susu diceluk kiai. Kalau kiai ngampleng ya enggak pantas. Andai saya enggak terlanjur jadi kiai, sik dadi ansor tak kampleng. Napa? Manas-manas si Ansor. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.